Tim SE. Dia sangat kapabel dengan pimpinan daerah. Itu yang paling penting, Pak. Kalau sudah nyekrup sama pimpinan daerah, Pak Bupati, pasti olahraga itu akan maju. Dan saya tadi sampaikan mengapresiasi Bapak Bupati Boyolali itu sangat-sangat perhatiannya penuh terhadap masyarakatnya, terhadap atlet-atlet yang berprestasi. 2023 yang saya banggakan. Kita kejar itu yang 6 komponen penghargaan, misalnya dia mendapatkan penghargaan, kesempatan bekerja, sehingga dia atlet ini kan ada masa baktinya, paling 25-26 sudah tidak ini, dia bisa masuk kerja. Terus yang kedua diberi kesempatan untuk hari tuanya. Yang tadi uang bonus itu di ini dimasukin asuransi untuk hari tuanya gitu. Jangan bonus langsung dikasih entek, Pak. Gitu loh. Gak ada kata bonus. Kan gitu. Ya sekarang yang dikejar para atlet itu bonusnya piro, gitu terus. Akhirnya pindah ke daerah lain. Nah, sapa sing ngei duit akeh bonusnya pindah lain dia. Tapi kalau sudah bisa ditampung dengan menjabarkan 6 komponen penghargaan, kalau perlu itu atlet itu kayak tentara dikasih tanda jasa. Tanda jasa kesetiaan olahraga sekian tahun, dia punya hak apabila meninggal di medan pertempuran, di pertandingan, masuk Taman Makam Pahlawan. Apa enggak bahagia itu? Kan nah, begitu. Kalau selama ini Esos. Yep.